Nah, teman-teman, kita akan cek kondisi bahan bonsai legundi. Nah, ini adalah bahan bonsai legundi yang saya stek sekitar 1 tahun yang lalu ya. Teman-teman bisa cek di videonya yang sudah saya posting beberapa bulan yang lalu. Kondisinya seperti ini, cukup mengenaskan ya, karena tidak terawat dengan baik. Nah, kita akan lihat keadaannya seperti apa. Baik, sobat bonsai, berjumpa lagi ya pada kesempatan hari ini. Dan hari ini saya akan mereview update dari stek legundi yang saya peroleh dari stek batang 1 tahun yang lalu. Nah, kondisinya seperti ini. Kelihatan daunnya mulai menguning dan hanya tumbuh pada ujung-ujung batangnya. Nah, di sini ujungnya sebenarnya sudah sempat berbunga. Jadi untuk legundi ya, kalau sudah sempat berbunga itu menandakan batangnya sudah tua dan pertumbuhannya akan melambat. Jadi harus dipangkas untuk diremajakan. Nah, ini juga medianya adalah media yang dari awal stek ya, belum pernah saya ganti. Ya, sudah cukup padat sekali, tanahnya mengeras. Ini dari tanah biasa ya, tanah kebun. Nah, ini ada batang yang sudah kelihatan seperti mengering. Jadi harus dipangkas keseluruhan. Tapi sebelumnya akan saya bongkar dulu medianya untuk melihat pertumbuhan akarnya. Nah, teman-teman lihat sangat keras sekali medianya, seperti membatu ya. Pertumbuhan legundi itu sebenarnya cepat ya teman-teman, tapi ini karena pergantian media yang lambat. Dan ini menyebabkan medianya sudah jenuh akibat akarnya yang menumpuk. Jadi seperti ini ya teman-teman, kondisi perakaran dari pohon legundi ini. Akarnya sudah tumbuh memenuhi polybag. Jadi legundi sangat mudah sebenarnya untuk ditanam dengan berbagai macam media. Lumayan bandel, tapi yang penting kita harus rutin untuk menjaga pertumbuhan akar, rutin untuk memangkas akarnya dan juga perantingannya ya, supaya tidak mengalami mati ranting. Nah, teman-teman, untuk pengurangan akar untuk bahan legundi ini jangan khawatir ya teman-teman, untuk mengurangi sebanyak-banyaknya. Bahkan tanpa akar pun pohon legundi ini masih bisa tumbuh dengan baik dan masih bisa mengeluarkan perakaran yang baru. Jadi tidak apa-apa dikurangi semaksimal mungkin. Ini saya akan mengurangi lagi bagian-bagian akar yang mungkin tidak dibutuhkan. Nah, di sini saya sudah mencuci akarnya ya teman-teman, sudah terlihat bersih. Jadi sudah terlihat ternyata ada 2 bagian kelompok akar. Bagian bawah atau ujung dari potongan steknya dan juga ada akar yang tumbuh pada bagian atas ya, di pangkal percabangan itu. Nah, yang bagian bawah ini harus saya pangkas, teman-teman. Dan tujuan pemangkasan ini untuk memperoleh bentuk pohon yang lebih maksimal. Dan tentu saja juga untuk membuat pohon terlihat lebih pendek ya. Jadi kita pangkas saja menjadi 2.
Jadi untuk tahap pertama ini ya teman-teman, saya tidak melakukan program akar secara mendetail. Jadi saya akan tanam saja langsung. Mungkin beberapa bulan lagi saya akan kembali melakukan pemilihan akar ya. Dan saya akan press batang-batangnya untuk melakukan peremajaan agar tunas-tunas baru bisa tumbuh dengan subur. Oke teman-teman, saya akan mulai memangkas atau mengepres batang-batang yang panjang ini ya, atau percabangan yang sudah terlalu panjang. Dan kita harus memangkas di atas dari titik tumbuh. Karena kalau kita memangkas tanpa ada titik tumbuh, itu sulit sekali untuk tumbuh tunas baru. Dan biasanya kalau kita pangkas tanpa ada titik tumbuh, maka akan muncul tunas baru, itu biasanya di pangkal percabangan dari batang utama dan cabang. Biasanya muncul tunas baru di sana karena tidak ada titik tumbuh. Jadi diusahakan untuk memilih batang-batang atau memotong batang-batang itu di atas titik tumbuhnya. Ya, mungkin bagi teman-teman ada hal yang janggal di mana ada dua alur cabang yang menuju ke mahkota ya. Ada satu kekuatan tumbuh yang lumayan besar menuju mahkota. Ya, saya anggap itu sebagai satu hal yang unik. Jadi kita memaksimalkan saja apa yang sudah tersedia ya. Ya, itu mungkin dianggap sebagai kelemahan, tapi bagi saya itu suatu hal yang unik. Dan nanti kita akan membuat satu mahkota kecil ya, pada batang cabang yang mengarah ke kiri. Nah, untuk cabang atau ranting yang kurus dan sangat kecil, itu sebaiknya kita habiskan saja. Kita pangkas keseluruhan, karena itu tidak mungkin lagi bisa tumbuh membesar. Nah, ini adalah batang yang agak mengering ya. Kemungkinan hidupnya itu sangat minim sekali. Tapi ya kita usahakan saja, semoga ada pertumbuhan tunas baru. Teman-teman, jadi kelebihan dari bahan bonsai legundi, jadi dengan batang, potongan batang seperti ini ya, mudah sekali untuk dibudidayakan. Dan mudah sekali untuk tumbuh akar. Jadi teman-teman bisa mencoba di rumah ya, untuk mencari bibit legundi seperti ini, kemudian ditanam saja. Di bawah terik matahari pun bisa tumbuh ya teman-teman. Ini untuk medianya, saya pergunakan kompos daun dan dicampur dengan sedikit pasir dan tanah biasa. Jadi legundi tidak begitu rewel untuk medianya. Yang penting airnya jangan sampai tergenang. Dan ini lumayan porus dan saya sudah mencoba di beberapa pohon atau bahan bonsai saya dan pertumbuhannya lumayan bagus dengan menggunakan media ini. Sobat bonsai, jadi ini adalah tahap awal ya, di mana saya melakukan pangkas akar dan juga pangkas cabang dan ranting. Untuk tahap selanjutnya mungkin kita menunggu pertumbuhan atau pembesaran dari akarnya. Dan kita akan lanjut ke program pemilihan akar. Jadi untuk sementara kita menunggu pertumbuhan.
menemukan tunas-tunas barunya dulu dan pertumbuhan atau pembesaran akar-akarnya. Nah, itu mungkin bisa kita saksikan di video-video mendatang ya teman-teman. Tapi ini untuk tahap awal seperti ini dulu. Dan saya juga sudah menentukan, jadi tampak depannya seperti ini ya teman-teman. Jadi teman-teman, ini adalah kondisi seminggu setelah pangkas akar, pangkas batang, dan juga penggantian media. Sudah muncul tunas-tunas baru persis di titik-titik tumbuh yang sudah kita perkirakan sebelumnya ya. Nah, untuk batang ini yang kapan hari terlihat kering ya, memang belum ada pertumbuhan tunas. Tapi kita tunggu saja, mudah-mudahan akan muncul tunas baru. Nah, sobat bonsai, ini adalah kondisi terakhir atau sebulan setelah kita melakukan pangkas akar, pergantian media, dan juga pengepresan batang ya. Kondisinya sangat subur sekali. Bahkan ada beberapa daun-daun yang sudah saya pruning sebelumnya. Nah, ini saya track ya, atau saya tarik ke bawah batangnya supaya bisa lebih rendah dari mahkota utama nantinya. Nah, batang ini ya teman-teman, yang sebelumnya kelihatan kering ternyata memang kemungkinan besar tidak tumbuh. Tapi itu ada digantikan dengan tunas kecil yang baru, mudah-mudahan itu bisa tumbuh subur. Dan ini juga kebetulan ada tunas baru di bagian belakang. Kemungkinan besar saya akan jadikan background. Nah, ini ada tunas baru yang sangat pesat sekali pertumbuhannya teman-teman. Kemungkinan besar saya pangkas. Tapi mungkin juga akan saya biarkan ya untuk melengkapi percabangannya nanti. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.